Hai, nama saya Lady If. Orang panggil saya Lady, Kilang panggil saya If. Tapi kalau ayang panggil baby. Oke, hari ini kita di Big Noodle QJT. Kita akan makan bol-bol besar. Huh? Ya, langgar-langgar lah dia punya size. Jadi, thank you. Sampai. Yang pastinya dia pekat lah ni. Saya dan ini untuk director. Sebelum kita teruskan video ni, sila tekan butang subscribe di bawah. Terus malu-malu makan depan kamera. Gitu kan? Iya. Mukbang-mukbang. Macam mana kau manage kau punya struggle dalam merantau ni? Dari segi finance, dari segi kawan-kawan. Kalau dari segi kawangan, ya itu bagi saya berat lah. Sebab anak dibagi saya banyak kan. Lu macam apa pasal rezeki ni kan dari keluarga lah orang bilang. Jangan berkira dengan begitu. Walaupun kita struggle kan, kita mesti mau bagi juga sesuatu sama cakapnya family juga begitu. Supaya itu rezeki kan setiasa ada. Walaupun terasa macam, saya mesti berkira, tapi kalau saya bagi ini, tidak untuk saya, begitu. Tapi bila saya pikir balik kan, saya tidak boleh tanpa macam itu. Nanti bila sikit-sikit cakap, setidak ini, nanti betul-betul tidak, begitu. Itulah macam, saya bagi dengan hati yang ikhlas, sikit, tidak. Jadi apa perbezaannya kau kerja di Pining dengan di Sabah? Beza dia. Apa yang kau nampak? Kau beza dari segi betul. Gaji. Gaji disamakan. Yo guys, bro. Bukan bilang tidak boleh menampung. Memang tidak boleh menampung pun sebenarnya. Gaji di Sabah masih basic satu doang? Lagi rendah, serius. Masa saya masih kerja di kat Sabah. Kalau di Sabah, satu dua? Satu dua. Di Sabah. 900. Sembilan? Iya. Kalau prestasi kerja kok oke, kan naik lah. Tapi dia bukan naik sampai 100, dia naik 50. Jadi kok kerja di Sabah dulu nih, dekat mana? Paling lama saya kerja gym lah. Gym dekat Pinampang, lundusan sana. Tapi sudah pindah kan? Ya, karena pindah pergi UTC. UTC situ dekat sembulan tuh sana saya. Bagaimana pengalaman kau kerja nih? Bantu kau dalam masa depan. Apa yang saya bawa untuk masa depan dari best pengalaman. Contohnya kalau macam ada masalah yang di kilang akan datang atau kilang lain, contohlah saya pindahkan, mungkin saya boleh selesaikan masalah saya dengan apa yang saya buat sepintoto. Apa yang mungkin saya boleh kayak selesai masalah siapa yang saya buat yang di pas kerja saya begitu. So nanti bukan nanti lah. So next time mungkin saya tahu sudahlah gitu. Tuh pakai tangan saya. Mami takut kau tercucuk mata saya. So nanti saya tahu sudahlah macam begitu. Saya tahu sudah apa mau
cuma nggak mau buat yang itu, cuma sudah mau buat yang ini. So dari pas melamankan dulu. Nah, mungkin ada simpanan juga. Menipu kamu kan saya. Menambah keluarga saya. Cepat di sekun start sekolah sudah kan, jadi semua yang duit yang saya ada simpan ya kan, untuk adik-adik saya juga dulu. I'm proud of my answer. Cie. Bah, next. Bukan aku saja sabar. Next. Kau bekerja dekat under agent apa? Oh, under agent, my part. Apa kebaikan agent tersebut? Banyaklah kebaikan dia. Ada banyak kesempatan dia, dia ambil sama Sarawak. And then dia sediakan hostel begitu, lepas itu pengangkutan. Meskipun hostel itu pun, kau langsung tidak kasih keluar duit kau sendiri mbak begitu, sebab my part yang sediakan itu bagi saya oke lah gitu. Terus anda company ke? Oh iya, ya terus anda company. Mau melantuk kan? Sepelik lah, so, saya bikin agent lain kan. Kalau agent lain, kurang terus yang apa tuh, agent yang handle duit kita gitu. Bisa pikir macam tuh, oh jadi mungkin kalau saya prestasi saya buruk, mungkin saya akan kena buang oleh agent gitu. Sebenarnya tidak. Jadi macam pelik lah, sebab lepas yang kerja 3 bulan kan, terus dapat yang notis tetap begitu. Lepas itu saya tanya lagi Miss Jen, Miss betul kan ya, saya dapat. Dia nanya, yes, aku dapat itu, aku memang tetap, aku memang majikan kau, anda ambu sudah begitu. Oh, jadi macam yang itu yang bagus dan aku terus anda yes, majikan, namanya anda company begitu. Jika kamu ada apa-apa cadangan atau komen, jangan malu. Sila komen di bawah. Thank you. Okay, sampai sini saja. Kupi-kupi my pet. Jangan lupa like and subscribe. Like dan subscribe. Like dan subscribe. Yeah. Okay, bye.